Halo Sobat PTK Channel. Berikut ini kami masih akan memberikan update seputar All England 2022. Update untuk hasil All England 2022 yang berlangsung di hari ketiga pada hari ini, yaitu 18 Maret 2022 di sesi yang kedua. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil All England Open 2022 day ketiga di babak 8 besar pertandingan di sektor ganda putra. Wakil Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana berhasil kalahkan wakil dari Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi lewat pertandingan 3 game 16-21, 21-16, dan 22-20. Ganda putra Indonesia lainnya, yaitu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, juga berhasil meraih kemenangan di day ketiga yang kalahkan wakil dari Denmark, Kim Astrup Andreas Karus Rasmussen, lewat pertandingan 2 game langsung, 21-15 dan 22-20. Hasil ini membuat 3 wakil Indonesia di sektor ganda putra lolos ke babak semifinal. Hasil pertandingan lainnya, yaitu pertandingan di sektor ganda putri, wakil dari China, Zhang Xuxiang, Zheng Yu, berhasil kalahkan wakil dari Thailand, Chang Kolpan, Rawinda Prachongjai, lewat pertandingan 3 game, 19-21, 21-18, dan 21-16. Lanjut, pertandingan di sektor ganda putri lainnya, secara mengejutkan, Lee Soo-hee Shin Seung-chan sebagai unggulan kedua dari Korea harus menyerah atas wakil dari India, Teresa Jolie Gayatri Gopikan, lewat pertandingan 3 game, 14-21, 21-20, dan 21-15. Itulah untuk hasil All England Open 2022 day ketiga atau di babak 8 besar yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran PTK Channel. Matur nuwun.